warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di kantor kepala desa Condro, ingin mengasih surat izin untuk tugas dari SMK 1 Tempe. Assalamualaikum Pak. Permisi ya Pak, mengganggu waktunya sebentar. Saya dan tim saya meminta izin untuk melakukan tugas suruh dari SMK 1 Tempe. Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa ya? Boleh perkenalan dulu. Juhari. Di sini saya ingin memberikan surat izin ini kepada Bapak untuk melakukan tugas syuting dari SMK 1 Tempe. Terima kasih ya Pak. Halo teman-teman, sekarang sudah berada di desa wisata Gunung Tambu. Yuk kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Saya dan tim saya dari SMK 1 Tempe mendapat tugas videografi untuk mencari informasi dari wisata Gunung Tambu ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa, boleh perkenalan dulu. Nama saya Joko Prayitno, sebagai tukang parkir di wisata Gondrong Gunung Tambu ini. Saya mau bertanya sama yang jawab gini Pak, untuk di Kecamatan Pasirian ini kan sudah banyak ya Pak wisatanya ya. Termasuk di desa Condro ini sendiri. Nah, bisa dijelaskan gimana asal usulnya dari wisata Gunung Tambu ini Pak? Wisata Gunung Tambu ini asal usulnya ya tanahnya tanah anu ini bengkok dari desa, karena tidak pernah mendapat hasil, akhirnya dibuat wisata dengan persetujuan kepala desa dengan masyarakat sini. Utamanya membuat pertama anu kepala desa sama kampung RT RW dan staf-staf desa yang mengadakan perkumpulan bagaimana kalau tanah ini digunakan untuk wisata, karena kalau ditanami tidak berhasil karena dimakan monyet hasilnya. Jadi terpaksa akhirnya dijadikan wisata itu. Terima kasih ya Pak. Pertanyaan kedua Pak, tempat ini kan sudah berapa lama menjadi dasar di destinasi wisata Pak? Mulai tahun 2017 kita orang masih sawah ini, masih merupakan tempat tanam-tanaman milik desa ya, seperti kampung ya, seperti staf-staf desa dapat bagian di sini karena tidak berhasil itu. Jadi akhirnya tahun 17 itu digunakan dibuat jalan dulu, bukan langsung bangun, tapi jalan-jalan dulu. Jadi babat ini anunya ya, terutama rakyat sini dengan masyarakat sini, pokoknya staf-staf desa yang mengadakan kerja bakti di sini. Pertanyaan nomor 3 ya Pak, mengapa tempat ini bisa dijadikan tempat wisata? Karena kalau ditanami tidak berhasil, habis sama binatang seperti monyet, seperti landak, seperti apa tuh namanya musang. Karena di sini masih banyak hewan-hewannya masih banyak, masih ratusan, ya ribuan lah kalau semua dikatakan monyet itu. Nomor 4 ya Pak, adakah sejarah dari tempat wisata ini? Ada, terutama peninggalan zaman Jepang ya. Zaman Jepang dulu tahun 1942 Jepang pernah membuat bunker-bunker di sini. Ada buahnya, ada bisa tembus ke sampai ke laut, ada. Ada di sini. Itu buatan Jepang. Tapi yang buat itu bukan Jepang. Siapa, hanya Pak? Bangsa kita. Bangsa kita habis itu ada yang kadang-kadang ada yang tidak dibayar, kadang dicambuk kalau nggak mau kerja gitu. Namanya Promusa. Promusa. Ya, zaman Jepang. Yang ikut orang Indonesia yang ikut jadi tentara Jepang namanya Heho. Nomor 5 Pak,
apakah benar Pak di sini ada banteng peninggalan zaman perjuangan dan Gunung Tambo yang sebenarnya merupakan sebuah bukit? Adakah makam seorang ulama besar yang bernama Wahyu atau sering dikenal Kiai Tamba? Ya, Kiai Tambo. Kalau Kiai Tambo itu seusai saya loh. Saya waktu masih kecil itu tidak ada. Lantaran ini kan ada ceritanya yang mengadakan gitu itu dari pondok-pondok pesantren dapat seperti wahyu apa namanya kayak seperti wasit gitu. Jadi diadakan, dibuatkan makam di situ, dibuatkan musola, tapi ternyata tidak di rumah. Akhirnya sekarang ya masih ada tapi tidak di rumah, tidak di rumah ya, tidak ada. Tapi kalau setiap Senin dan setiap malam Jumat itu ada orang jauh-jauh dari pondok-pondok itu di posa di atas. Oh, di atas. Ya, diberingin sana. Ada memang. Kalau Mbak-mbak ingin mengetahui, monggo. Sama ini Alim Riko. Di situ ada tempatnya sekalian, bunker-bunker milik tinggalan Jepang ada. Kalau ingin melihat tapi. Ya, nanti. Ya. Bisa difoto-foto itu. Gitu. Yang terakhir Pak, bagaimana turut serta warga sekitar dalam melestarikan tempat wisata ini Pak? Kalau warga sekitar sini ya, karena warga sini tidak dipungut biaya ya. Seperti tadi tarik biaya seperti masuk gratis, parkir gratis, segala-galanya. Jadi ya mendukung lah warga sini. Karena apa? Karena milik desa. Kalau desanya maju kan rakyat sini kan senang kan, apalagi dibuat wisata, buat untuk keramaian warga sini gitu. Katanya di sini ada kuda sembrani ya Pak ya, itu mitos atau fakta Pak? Cerita mulai zaman dulu, mulai zaman kerajaan ya. Kita orang itu kan memang masih ya belum muncul kita, hanya orang tua-tua itu yang mengatakan demikian. Memang ada. Ternyata kita orang itu pernah menyatakan, melihat sendiri setiap hari Jumat Manis itu memang ada kaki-kaki, bekas kaki-kaki atau bekas tainya kuda. Nah itu kan tergantung kepercayaan kan. Ya dulu ada juru kuncinya namanya Bato. Begitu Bato meninggal, terus diwariskan sama anaknya namanya Pak Sumono. Nah itu yang mengelola sampai kudanya itu terus enggak ada, menghilang. Katanya dia dapat wangsit kalau kuda itu sekarang ada di Gunung Semeru. Di Gunung Semeru. Ya, di Semeru. Mengikuti namanya Mbah Sedek. Mbah Sedek itu siapa, ya, Pak? Yang rumati yang memelihara. Oh, yang memelihara. Ya, tukang melihara pokoknya. Banyak cerita ini ya. Saya itu saya sendiri kan enggak tahu. Tapi kenyataannya setiap malam Jumat Manis memang banyak orang membawa apa tuh namanya seperti sandingan itu loh. Di puja-puja pokoknya. Memang kenyataannya ada. Tapi bukan kudanya yang ada. Tai sama bekas jalannya itu. Bekas kakinya itu. Nah, kalau sekarang memang sudah seperti hilang musnah lah kepercayaannya. Jadi katanya ada yang dapat wangsit. Kalau kuda itu sebetulnya sekarang ada di Semeru, sama yang memelihara itu, namanya Mbak Sedek. Nah, itu hanya itu ceritanya. Sudah? Ya, sudah. Kalau ada kata dari saya, mohon maaf ya Pak ya. Namanya kan masih belajar. Saya sendiri ya gitu ya. Moga-moga saya cerita gini-gini ini semua jangan dikira cerita yang tidak-tidak ya. Hanya saya itu menceritakan apa adanya. Cerita orang-orang dulu. Soalnya si dulu itu saya seperti bapak saya, mbah saya itu cerita gitu. Jadi saya mengikuti ceritanya. Jadi enggak nanggur kok goro, kok ada. Gitu saya itu hanya menceritakan apa adanya. Jadi sebetulnya memang orang tua-tua dulu itu memang menceritakan gitu apa adanya. Tapi terbukti memang ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya kan nggak berani saya. Seperti bunker tinggal Jepang ada, kuburan ya ada. Jadi adik-adik ini barangkali ini melihat, monggo teman foto-foto di situ. Ya,
kalau sampai ingin tahu bedokannya jaran terlampau jauh tinggi. Jadi sampai masuk ke sana lebat, nanti hujan-hujan gini licin nanti. Nanti si misalnya mau lihat gimana ya Pak jalannya? Ya, jalannya itu mana? Tadi sana. Terus sampai nanti paling tinggi sendiri, nanti banyak tanaman jarak ya. Seperti kandang gitu. Ya itu kandangnya. Oh, itu kandangnya. Ya, nanti ada batu. Batu besar sekian. Itu tempat tempat apa, Pak? Tempat sandingan. Tempat sandingan. Ya, tempat apanya? Muja, orang muja. Ya. Orang dulu memang barang gitu-gitu dipuja. Ya. Ya, kalau sekarang ya tidak. Sekarang kita percaya kepada yang kuasa. Ya. Kalau dulu memang percaya gitu-gitu dia. Ya. Namanya orang dulu ya, Pak ya. Memang anu, apa tuh? Orang dulu-dulu itu mencari kesaktian-kesaktian gitu memang anu ke situ-situ tempat yang angker-angker gitu loh. Iya. Gitu loh. Berangkat, sudah. Barangkali adik-adik ingin melihat bunker, lihat kuburan, monggo ada tangganya naik ke atas di pohon beringin, di bawahnya pohon beringin. Nanti kalau ingin anu, tapi ya janganlah kalau hujan-hujan gini, licin. Oh, licin jalannya, ya, Pak. Licin. Karena tanah liat, tanah gunung. Sampai situ aja dapat di kuburan nanti sama foto-foto untuk tanda bukti kalau memang betul-betul ada gitu. Iya. Ya. Nggih. Kok dibangun kok diplester tempatnya. Kalau musolanya hancur sudah kan dari kayu dipangan rayap akhirnya roboh enggak di rumah. Itu yang dulu yang anu ya orang pondokan itu. Dari Kunir, dari Lumajang, dari Sidoarjo. Yang dapat wasit itu. Gitulah ini cerita. Ya. Ya, mohon maaf ya barangkali ada kesalahan, kekeliruan saya minta maaf sebetul-betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di goa peninggalan Jepang yang berada di Gunung Tambu.